Di awal kehidupan kami berumah tangga, saya dipercaya untuk mengajar. Diberikan gaji per bulan Rp35.000. Sangat ingat sekali waktu kita mulai masuk rumah tangga. Untuk makan minum saja kami sangat susah. Sampai-sampai suatu saat, karena enggak ada makan waktu itu, masih hamil anak pertama. Karena sudah enggak ada uang sama sekali, kami melihat orang tua ada rokok satu pack gitu. Karena untuk makan, kami enggak ada uang, terpaksa saya ambil rokoknya mertua. Saya jual rokok itu hanya untuk bisa makan. Ketika di Brebes tidak kuat lagi untuk mengajar karena dengan gaji yang minim, istri saya mengajak untuk pulang balik ke Bali. Saya minta pulang Bali, suami yang basicnya seorang guru, saya suruh cari kerja jadi sales. Nah, dari situ suami saya sangat menderita sebagai sales. Di sana itu mengalami juga kesulitan karena untuk mencari kerja tidak mudah, dan saya diterima di sales itu di Minyak Angin. Jadi jualan keliling dari situ satu tahun, kemudian berpindah lagi ke satu perusahaan, di perusahaan permen. Dari sanalah Tuhan menunjukkan satu jalan untuk memiliki satu bisnis, ya. Itu lewat juga lewat penglihatan yang Tuhan taruh di dalam istri saya. Di rumah itu selalu saya selalu berdoa, minta usaha supaya suami tidak jadi sales, tidak keluar kota nginep-nginep. Jadi saya ngerasa itu sangat sulit, bahkan untuk rumah tangga saya ngerasa itu suatu ancaman. Setiap suami bekerja, saya selalu ngambil waktu di siang hari untuk berdoa. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta usaha. Saya tidak mau suami kerja di luar, dan saya mau minta usaha daripada Tuhan, usaha dalam bentuk apapun. Saya percaya, saya yakin Tuhan pasti memberikan buat saya. Itu saya lakukan bertahun-tahun, hingga suatu saat Tuhan ngasih mimpi buat saya. Waktu itu krisis moneter, Tuhan kasih saya mimpi bahwa saya dikasih sebuah sumur. Sumur itu berlimpah dengan air. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini sumurnya berlimpah dengan air? Tuhan gimana ini? Gitu. Tuhan jawab apa? Buatkan parit-parit. Dari situ saya ngerti bahwa sumur itu berkat yang Tuhan sediakan buat saya. Sehingga dari mimpi itu saya cerita ke suami, akhirnya saya memulai dengan menjual kacang. Waktu itu dengan saya membungkus kacang Rp100. Ya, karena Tuhan memberikan satu penglihatan itu, kita mulai menekunin satu usaha kacang. Ya, di situ kita berusaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan itu melalui usaha ini. Ya. Di situ kita mulai bekerja dengan mungkin ya orang katakan membanting tulang ya, karena istri dan saya bekerja sampai jam 2 malam waktu itu. Sampai dikomplain sama tetangga. Tangga selalu bilang, Bu, jangan kerja sampai malam, nanti sakit. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan dengan memulai usaha yang baru. Saya mau kerja keras, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, sehingga sampai saat ini saya merasa bahwa Tuhan mempercayakan semua itu buat saya, sehingga apa yang saya dapatkan itu juga saya kembalikan untuk Tuhan. Tantangan awal itu untuk menjual kacang itu ke toko-toko karena tidak mudah ya, karena seringkali ditolak oleh toko. Dia katakan ini tidak layak dijual, ada yang bilang belum ada nomor izinnya dan sebagainya. Itu yang kita mulai awal dulu, tapi akhirnya ya dengan berjalannya waktu kita berikan yang terbaik. Artinya di dalam bisnis yang itu saya mulai dengan izin yang resmi, dengan hal-hal yang benar yang Tuhan taruh tentang integritas itu di dalam bisnis itu. Pas saya kontrak rumah waktu itu, uang saya sudah habis total karena saya belajar jualan. Akhirnya minjem uang sama saudara. Saya minjem uang, janji saya satu bulan saya kembalikan. Baru beberapa, walau kurang lebih dua minggu, keluarga saya minta uang, bahwa uang itu harus kamu kembalikan sekarang juga. Saat itu saya cuma bisa menangis. Saya menangis, saya cuma panggil suami, Pak, ayo kita berdoa.
saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berdoa sama suami, saya minta campur tangan daripada Tuhan. Dan pada hari itu juga, barang-barang yang saya kirim yang belum seharusnya belum dibayar, tokonya itu Tuhan gerakkan untuk membayar sesuai dengan tagihan dari keluarga saya. Dan saya begitu luar biasa melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya katakan sama suami, apapun kita selalu datang sama Tuhan. Kita selalu berlutut. Karena apa? Semua itu Tuhan taruh di dalam hati kita supaya kita tetap mengandalkan dan berserah hanya kepada-Mu saja. Jadi satu-satunya harapan saya adalah hanya datang kepada Tuhan, dan begitu luar biasa. Dari apa yang diambil oleh manusia, Tuhan kembalikan berlipat-lipat gali ganda karena saya hanya mengandalkan Tuhan saja. Kalau dikatakan sukses, sukses itu dari Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan yang memberikan kekayaan, kekuatan untuk orang yang dikasih. Sebab itu apa yang saya kerjakan, ya, saya kembalikan untuk Tuhan. Artinya saya dan istri berbagi kepada orang lain, memberikan pelatihan di tempat-tempat lain supaya mereka yang mengalami kesulitan dalam usaha, kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada mereka. Sehingga semua yang orang-orang yang mengalami kesulitan juga bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan diberikan di dalam hidupnya.